أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد yang kasihi tuan-tuan imam Bilal dan kuasa masjid muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama bincangkan ciri-ciri seterusnya bagi sebuah masyarakat Islam dari kitab Malamihul Mujtama'il Muslim Alladhi Nanshuduh. Ciri-ciri penting masyarakat Islam yang kita impi-impikan, kita harapkan. Karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ciri ke-8 yang perlu ada kepada sebuah masyarakat Islam ialah pensyariatan dan perundangan. Syariat dan juga undang-undang. Antara nilai kekuatan masyarakat Islam ialah pensyariatan atau perundangan yang menjadikan syariat sebagai tempat rujukan serta panduan. Ini keistimewaan masyarakat Islam berbanding dengan masyarakat yang bukan Islam, masyarakat-masyarakat lain. Syariat adalah manhaj yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyusun kehidupan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah masyarakat tidak menjadi masyarakat Islam melainkan dengan melaksanakannya serta merujuk kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan. Ia tak panggil masyarakat Islam kalau sekadar melaksanakan ataupun memiliki nilai-nilai Islam saja tanpa berpandukan kepada syariat Islam, undang-undang Islam, peraturan Islam. Yang ini yang cuba dibawa dalam pemikiran masyarakat Islam, kononnya Islam yang moderat, Islam yang menitik beratkan tentang nilai-nilai daripada berhukum. Dikata atas alasan dia, kita Islam ni bukan nak menghukum orang, tetapi nak melaksanakan nilai-nilai. Kita tak nafikan kepada nilai-nilai tersebut, tetapi kedua-dua perkara ini mesti digabung jalin. Tak boleh kita pisahkan. Tak boleh kita ambil sebahagian sahaja, akhlak sahaja, nilai-nilai etika sahaja dengan kita tinggalkan syariat ataupun undang-undang perundangan di dalam Islam. Kerana ia adalah salah satu daripada aspek ataupun ciri-ciri terpenting kepada sebuah masyarakat Islam. Kita akan berbincang mengenai tajuk ini dalam beberapa isu. Yang pertama, kepentingan pensyariatan Rabbani kepada masyarakat. Apa pentingnya disyariatkan ajaran Islam ini? Pensyariatan atau perundangan merupakan nilai kekuatan yang utama bagi sesebuah masyarakat. Sebuah masyarakat memerlukan kepada perundangan untuk mengatur perhubungannya dan menghukum sesiapa yang menyeleweng dari kaedahnya. Baik, kenapa perlunya ada undang-undang ini? Kerana undang-undang itulah
yang akan mengatur dan menghukum siapa yang menyeleweng daripada kaedah. Kalau Islam, Islam telah datang dengan kaedah dia, dengan susunan dia, dengan peraturan dia. Maka bagaimana nak memastikan penganut Islam melaksanakan ataupun berpegang dengan kaedah ini? Di sana terdapatnya undang-undang, yang juga ataupun disebut sebagai syariah. Sebab kalau sekadar diadakan undang-undang, diadakan peraturan, tapi ikut pandailah, nak ikut ke, tak nak ikut ke, maka tidak bermakna peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan. Sekolah pun dia ada undang-undang dia, peraturan sekolah. Maka kalaulah sekolah ini dia buat peraturan, guru besar kata, pengetua kata, ni dia peraturan sekolah, kamu guru-guru, pelajar-pelajar nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun tak apa. Maka akan rosak. Satu benda pun tak guna. Maka begitu juga dengan Islam ini. Kalau tidak ada undang-undang, hukuman, ketetapan yang tertentu, menyebabkan penganut Islam tidak menjadikan kaedah Islam, peraturan dalam Islam ini sebagai sebagai rojokan kepada mereka. Dengan kata lain, sia-sia je lah. Diadakan apa yang terkandung dalam Islam ataupun ajaran Islam ini. Sama ada perundangan ini turun dari langit atau keluar dari bumi, hati nurani dan dorongan jiwa tidak mencukupi buat manusia secara umum untuk memelihara keselamatan masyarakat serta strukturnya dari segi material dan moral. Walaupun manusia ni ada akal, tapi tak cukup akal tadi memandu kehidupan seseorang itu. Lebih-lebih lagi kadang-kadang manusia ni dikuasai oleh nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini dia akan mendorong kepada kejahatan. Apabila nafsu dapat menguasai akal, walaupun manusia ada akal, bila dikuasai oleh akal, maka dia akan buat kerja bodoh, buat benda yang tidak lagi mengikut pertimbangan akal. Itu baru akal, belum lagi pertimbangan syaraknya macam mana. Maka sebab itulah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca keadilan. Untuk apa? Liyakuman nasu bil qist, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi untuk apa peraturan ini? Supaya manusia berhukum di kalangan mereka ataupun menegakkan keadilan sesama mereka. Maka sebab itu adanya syariat ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya yang kekal untuk menjadi pemutus antara manusia. Bukan hanya sekadar untuk dibaca ke atas orang-orang mati atau dihiasi di dinding. Quran ini bukan sekadar kita baca untuk orang mati, ataupun bukan sekadar kita nak ambil fadilat bacaan dia sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil kha'inina khosima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Untuk apa diturunkan Quran ini? Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepada kamu oleh Allah. Jadi untuk berhukum, maknanya mesti melaksanakan syariat Islam ini, melaksanakan perundangan Islam yang terkandung di dalam Quran. Ayat-ayat Al-Quran dengan jelas telah mewajibkan berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih
Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Wahdharuhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surah Al-Ma'idah. Maksudnya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, dan penentu bagi kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jikalau Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukan kepada kamu apa yang kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah menghendaki menimpakan musibah ke atas mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka mahu? Dan hukum siapakah yang lebih daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Kalau kita lihat dalam ayat ini, beberapa perkara Allah Ta'ala sebut. Dinyatakan di sini, yang pertama, ayat tersebut datang selepas dari ayat-ayat yang menyebut tentang Ahlul Kitab, iaitu golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani, yang di dalamnya terdapat firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala sebut kepada mereka ni golongan Ahli Kitab, siapa yang tak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, mereka itu orang kafir, orang zalim, orang fasik. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, amatlah tidak wajar jika Allah menghukum ahli-ahli kitab dengan kekufuran, kezaliman, kefasikan atau dengan semua sifat tersebut. Justeru mereka tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian Allah ampunkan umat Islam daripada perkara tersebut. Kalau golongan ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani, bila mereka tak berhukum dengan kitab Taurat, kitab Injil, Allah Ta'ala kategorikan mereka sebagai orang kafir, orang fasik, orang zalim. Tiba-tiba kalau orang Islam tak laksanakan hukum yang ada dalam Quran, Allah Ta'ala ampunkan mereka. Maka kata Dr. Yusuf Qaradawi, tak wajarlah. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam bukanlah lebih rendah dari apa yang telah diturunkan kepada ahli kitab. Takkanlah apa yang ada dalam Quran ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, lebih rendah daripada apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil. Sampai tak berhukum dengan hukum Quran pun, undang-undang Quran pun tak apalah.
Ha? Ni jawapan kepada golongan yang nak ajak masyarakat Islam ni kepada menghayati nilai-nilai Islam sahaja. Bila kita sebut tentang pelaksanaan hukum Islam, undang-undang Islam, ha, mereka kata Islam bukan nak menghukum. Ayat ni jawapan kepada mereka. Keadilan Allah adalah satu. Maknanya kalaulah kepada Yahudi dan Nasrani pun Allah Ta'ala kategorikan begitu, maka begitu juga dengan orang Islam yang tak berhukum dengan hukum Quran. Maka kalaulah ianya tak ada manfaat, tak ada kaitan, nescaya tak ada faedah, Allah Ta'ala cerita bagaimana golongan ahli kitab ini Allah Ta'ala jadikan mereka ni orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang zalim. Sudah tentu di sana ada manfaat, iaitu Allah Ta'ala nak beri pengajaran. Kalau itulah akibat kepada golongan ahli kitab, maka begitu juga nasib kamu kalau mereka, kamu mengikut jejak langkah mereka. Apatah lagi hukum Al-Quran datang dalam bentuk lafaz yang umum, maka tidak ada alasan untuk orang yang tidak mahu melaksanakan hukum Islam untuk berkata ayat-ayat tersebut adalah berkenaan dengan ahli kitab, bukan kepada umat Islam. Ha, jadi tak betul hujah mereka yang pertama. Yang keduanya, kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan mana-mana bahagian yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Bahkan Al-Quran telah memberi amaran tentang perkara ini. Ha, dengan amaran yang keras. Dalam ayat yang kita baca tadi Allah Ta'ala sebut, wahdharuhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan berhati-hatilah kamu, berwaspadalah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Allah Ta'ala dah peringat dah. Kamu kena hati-hati dengan mereka, wahai umat Islam, wahai orang beriman. Ha, akan fitnah yang mereka bawa dengan memalingkan amba'di ma anzalallahu ilaih. Bukan memalingkan daripada semua Quran itu, tetapi memalingkan daripada sebahagian. Ha, sebahagian tak apalah nak amal, dia kata. Dalam bab sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, cerai, tak apalah amal. Tapi jangan melaksanakan beberapa undang-undang lain. Ha, di sudut hukum jenayahnya, di sudut ekonomi Islamnya, jangan laksanakan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ingatkan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ayat ini menyebut manusia itu berada antara dua hukum, sama ada hukum Allah atau hukum jahiliah. Sesiapa yang tidak suka kepada yang pertama, maka tidak dapat tidak ia akan terjerumus ke dalam yang kedua. Ha? Hukum ni Allah sebut dalam Quran ada dua je, sama ada hukum Allah ataupun hukum jahiliah. Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqin. Apakah hukum jahiliah yang mereka mahu? Ha, hukum jahiliah. Lalu Allah Ta'ala kata, dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Maknanya ayat ini memberi maksud kepada kita, memberi faham kepada kita, hukum itu ada dua je. Tak hukum jahiliah, hukum Allah. Tak hukum Allah, hukum jahiliah. Tak boleh kalau orang tu kata dia tak nak hukum Islam, tapi dia bukan nak ikut hukum jahiliah. Ha, maka jawapan dia, tolak hukum Islam itu bererti jahiliah. Ha? Sebab tidak ada yang ketiga. Maka pensyariatan yang memindahkan segala ajaran agama dan moral kepada sistem perundangan yang mengikat serta menghukum orang yang melanggarnya. Maka syariatlah, ha? Undang-undang, peraturan inilah, ha? Yang memindahkan segala ajaran agama, masalah akhlak, moral ini kepada sistem perundangan, supaya undang-undang tersebut, akhlak tersebut, etika tersebut dihayati sungguh-sungguh oleh penganut Islam.
keperluan manusia kepada pensyariatan Rabbani yang bersih dari segala kekurangan dan hawa nafsu manusia merupakan keperluan asasi. Benda ini benda yang asas yang perlu ada kepada manusia. Ia tidak akan terlaksana buat umat manusia melainkan dengan perundangan Islam, kerana Islamlah yang membawa hidayah terakhir untuk umat manusia. Maka cara nak selamatkan manusia ini ialah dengan mengikut syariat Islam, peraturan Islam. Umat manusia memerlukan kepada bimbingan ilahi yang dapat mengelakkan mereka dari kesesatan dan berfikir dan serta bertindak. Manusia ni perlu kepada bimbingan Allah. Yang kita pernah sebut sebelum ini, walaupun manusia ni ada akal, akal saja tak cukup nak menyelamatkan manusia dalam hidup dia, melainkan akal tersebut mestilah dibimbing oleh wahyu ilahi, iaitu ayaran Islam yang Allah Ta'ala perturunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akal manusia yang terbatas ini seringkali dihiasi dengan jenayah-jenayah yang menggerunkan dan kesesatan yang menakutkan, hinggakan kita mendapati bangsa Isbarta, satu bangsa zaman dahulu, membunuh anak-anak mereka yang lemah fizikalnya hidup-hidup. Dia bunuh anak yang lemah ni, anak yang cacat, anggota dia cacat akal, dia bunuh. Ini pegangan masyarakat dulu. Ataupun bangsa Arab semasa zaman jahiliah membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, kerana kepercayaan mereka anak perempuan ni bawa sial, maka dibunuh. Ini kepercayaan masyarakat dulu. Sementara itu kita dapati penganut Hindu, bangsa Romawi, Parsi dan sebagainya telah membahagikan manusia kepada beberapa kasta, yang mana sebahagian kasta diharuskan melakukan apa sahaja yang tidak harus dilakukan oleh kasta lain. Sehinggakan jika kasta tinggi membunuh kasta yang rendah, ia tidak dikenakan hukuman bunuh balas. Sebaliknya, kasta yang rendah boleh dihukum bunuh sewenang-wenangnya, walaupun kerana kesalahan yang kecil, malah kadang-kadang tanpa sebarang sebab. Ni disebut semua pegangan masyarakat zaman dahulu berbanding dengan ajaran Islam. Kita juga dapati di zaman moden ini golongan yang mengharuskan perkahwinan antara lelaki, malah mereka telah menggubal undang-undang untuk mempertahankannya. Perkara ini telah pun dipersetujui oleh sebahagian pendeta di barat yang menganggap sebagai negara dan maju dan bertamadun. Lantaran keterbatasan akal manusia berbanding keilmuan ilahi. Sebab apa? Sebab mereka ni ada akal. Tetapi itulah nak beritahu bahawa tak cukup sekadar akal saja yang cerdik. Tetapi mesti dibimbing oleh wahyu ilahi. Oleh bimbingan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin pada zahirnya nampak cerdik, tapi hakikatnya mereka adalah golongan yang bodoh. Sebab itu disebut sebagai golongan jahiliyah. Dari perkataan jahula, jahil, orang yang tak reti. Maksudnya tak reti di sini orang yang tak tahu hakikat sebenarnya yang perlu dilaksanakan. Contoh yang paling jelas untuk itu ialah pendirian kerajaan Amerika Syarikat dalam pengharaman arak serta penarikan kembali pengharaman tersebut, sekalipun ternyata jelas kemudaratannya ke atas individu. Amerika pernah satu ketika dulu mengharamkan arak ini sebab mereka kaji banyak sangat mudarat dia. Mudarat kepada individu, mudarat kepada keluarga, kepada masyarakat, kesan pada ekonomi dan seumpamanya, sehinggalah mereka pernah haramkan. Amerika pernah mengharamkan. Yang akhir sekali ditarik balik pengharaman tersebut. Sebab apa? Sebab semuanya dinilai mengikut akal.
Adapun wahyu Allah telah dinyatakan lama dah dalam Quran ini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dia adalah najis daripada amalan syaitan, kena jauhkan. Kenapa? Innama yuridullahu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sebab judi dan arak ini menimbulkan permusuhan di antara manusia. Maknanya timbulkan mudarat. Maka sebab itu Islam mengharamkan. Tapi mereka tak gunakan panduan wahyu, menyebabkan mereka buat sesuatu yang yang tak betul sebab mengikut pertimbangan akal. Jadi itu yang pertama, bahawa pentingnya melaksanakan syariat ataupun kepentingan melaksanakan syariat ini kepada masyarakat. Yang kedua, pensyariatan Islam tidak terbatas kepada hudud sahaja. Jangan kita nampak bila sebut syariat Islam ini laksana hudud sahaja, nak potong tangan orang sahaja. Perundangan di dalam Islam tidak hanya terbatas kepada hudud, iaitu undang-undang jenayah dan penghukuman semata-mata, seperti mana yang difahami dan digambarkan oleh sebahagian orang. Bila kita sebut nak laksanakan Islam, ajak masyarakat kembali kepada Islam, martabatkan syariat Islam, dia kata ni tak ada kerja lain ni. Nak potong tangan orang, nak gejam orang. Sebab dia faham syariat itu, undang-undang Islam itu sekadar hudud saja, dalam bab jenayah saja. Sedangkan perundangan Islam mengatur perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini yang pertama. Syariat Islam itu, undang-undang Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya tadilah, supaya mereka mengambil kaedah Islam, peraturan Islam ini, bukan tinggal kaedah saja. Antara manusia dengan keluarga, antara manusia dengan masyarakat, antara pemerintah dengan yang diperintah, antara orang kaya dengan orang miskin, antara pemilik tanah dengan para pekerjanya, dan antara sebuah negara dengan negara lain, sama ada dalam situasi aman mahupun situasi peperangan. Ini dia syariat Islam. Bukan hanya dalam bab hudud sahaja. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran, perkataan hudud itu Allah Ta'ala gunakan dalam dalam banyak perkara. Umpamanya dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan nikah cerai, hukum. Jangan ceraikan isteri kamu. Wala tutalliquhunna litudayyiqu alaihi. Jangan kamu ceraikan mereka untuk memudaratkan mereka. Sebab berlaku di zaman jahiliah, bagaimana masyarakat Arab ini, ada di kalangan lelaki yang dia sakit hati kepada isteri dia, macam mana cara dia? Dia ceraikan isteri tersebut. Bila dekat nak habis haidah, maka dia rojok balik. Lepas rojok, dia cerai balik. Sehingga beratus kali dia cerai. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat At-talaqu marratan. Cerai itu hanya dua kali saja. Yang nak rojok ni dua kali je. Selepas daripada itu, dia jadi talak bain. Tak boleh rojok dah. Selepas daripada itu, hatta tankiha zaujan ghairah. Sehinggalah isteri yang dicerai tadi kahwin dengan orang lain. Maka akhir sekali dalam ayat ini Allah Ta'ala kata tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hudud Allah, ketetapan Allah. Dalam bab nikah cerai ini pun adalah hudud, adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melampaui batas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan undang-undang sivil dan pentadbiran perlembagaan negara dan undang-undang antarabangsa dan sebagainya, di samping ia sebagai undang-undang agama. Jadi itu yang pertama yang kita kena faham tentang maksud perundangan Islam. Oleh kerana itu, kita dapati kandungan fiqh Islam adalah meliputi ibadat, muamalat, pernikahan, perwarisan, perbicaraan, pendakwaan, hudud, qisas, ta'zir, jihad, perjanjian,
halal dan haram, sunnah dan tata susila. Merangkumi semua perkara. Ia mengatur kehidupan manusia bermula dari adab membuang air untuk individu sehinggalah kepada pembinaan khilafah dan kepimpinan tertinggi bagi umat manusia. Kita boleh perhatikan perkara ini dalam Quran. Semua undang-undang ini, peraturan ini ada di dalam Islam. Sebenarnya hudud itu adalah pagar. Hudud-hudud ni adalah pagar. Hudud juga adalah pengisytiharan bahawa masyarakat Islam menolak jenayah biar apapun keadaannya. Bila pagar ni, maka itu ruang lingkup yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan oleh orang Islam selama mana dia Islam. Dia terikat dengan undang-undang. Yang hari ni ada seorang peguam wanita. Dia komen, dia kata tak boleh paksa orang orang perempuan ni tutup aurat. Tak boleh paksa. Sebab apa? Sebab dia tengok, dia baca ikut undang-undang yang manusia buat. Sedangkan undang-undang Islam ini berbeza dengan maksud undang-undang yang dicipta oleh manusia. Dia tak faham. Yang sebenarnya la ikraha fid din itu tidak ada paksaan untuk orang masuk Islam. Tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, dia terikat dengan undang-undang. Itu satu. Yang keduanya, kenyataan ini sangat bercanggah dengan nas yang jelas dalam Quran. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hingga akhir ayat. Allah Ta'ala kata, katakanlah alimu wahai Muhammad kepada orang-orang mukminah, perempuan-perempuan mukmin itu, yaghdudna min absarihin, tundukkan pandangan mereka, jaga kehormatan mereka, jaga kemaluan mereka, dan juga kena jaga aurat mereka, tutup aurat mereka, sehinggalah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fi, jangan mereka hentakkan kaki mereka untuk menampakkan, mendengarkan apa yang ada pada mereka, sebab mengundang fitnah. Sebab masyarakat Arab jahiliah, orang perempuan mereka dia pakai gelang di kaki ni. Gelang itu ada loceng berbunyi. Macam orang keling lah, orang India lah. Kalau kita tengok cerita Nustan tu dah. Dia ikat di kaki ni. Jadi masyarakat Arab, perempuan Arab ni zaman dulu, bila dia berjalan depan lelaki, dia saja hentakkan. Kerana apa? Nak tarik perhatian. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, sebab apa tak boleh? Sebab menimbulkan fitnah. Sampai ke peringkat dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, fala takhda' nabil qawr, jangan lunakkan suara, manjakan suara. Sebab apa? Sebab boleh menimbulkan fitnah kepada orang yang fi qalbihi marad, kepada orang yang ada penyakit dalam hati dia, menimbulkan fitnah. Kalau sampai macam tu pun tak boleh, maknanya disuruh, maka apatah lagi menutup aurat ini. Memang akan menimbulkan fitnah dan seumpama. Bahkan dalam hadis Nabi sebut kaedah mendidik anak ni. Nabi kata, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin wafarriku bainahum fil madaji. Suruhlah anak kamu sembahyang ketika umur dia 7 tahun. Dan kalau 10 tahun suruh dia tak sembahyang lagi, kena pukul. Wafarriku bainahum fil madaji, dan pisahkan anak lelaki dengan anak perempuan tempat tidur. Sebab apa? Sebab boleh mengundang benda yang tak elok, mengundang fitnah. Maka macam mana dia kata tak boleh paksa, sedangkan tanggungjawab ibu bapa paksa. Paksa kepada ibu bapa, kepada anak-anak ni dalam mendidik supaya menjaga kehormatan, menutup aurat. Jadi sebab itu
Kalau kita tengok macam-macam pandangan seperti ini yang sebenarnya kalau kita tak hati-hati menyebabkan masyarakat makin longgar dengan pegangan Islam. Orang Barat menganggap hukuman contohnya hudud yang disyariatkan oleh Allah bukanlah kejam seperti mana yang difahami oleh sebahagian manusia dan cuba digambarkan oleh para mubaligh Kristian dan Orientalis. Mereka gambarkan sebagai sebagai kejam, tak sepatutnya. Contohnya kerajaan mahkamah tinggi Terengganu dulu tahun lepas jatuhkan hukuman ta'zir kepada dua orang pesalah wanita lesbian. Itu macam-macam disebut. Tak sepatutnya dilakukan di khalayak ramai, kena jaga awi muka dan seumpamanya. Kita tengok bagaimana jawapan daripada Al-Maududi. Orang Barat menganggap hukuman ini kejam kerana dua faktor. Faktor tersebut telah dinyatakan oleh Al-Allamah Al-Maududi semasa membahaskan tentang hukum hudud penzinaan di dalam karyanya yang bertajuk Al-Hijab. Beliau berkata, orang Barat merasa ngeri terhadap hukuman sebatan 100 kali bukan kerana mereka tidak suka menyakiti fizikal orang lain. Bukan bermakna mereka ni bagus sangat. Sebab undang-undang mereka pun kadang-kadang keras, jauh lebih keras daripada sebatan ini. Sebaliknya, sebab yang sebenar ialah kerana cita rasa akhlak mereka belum pun sempurna. Kata Al-Maududi, sebenarnya sebab akhlak mereka ni, sikap mereka terhadap jenayah ini belum sempurna. Bagi mereka, penzinaan yang dianggap keji dan kotor tersebut sekarang adalah satu permainan yang menyeronokkan, di mana dua insan akan dapat melayan nafsu mereka untuk seketika. Barat mahu bertolak ansur dalam perkara ini dan tidak dijatuhkan apa-apa hukuman ke atas pelakunya, melainkan jika penzinaan menyebabkan kebebasan seseorang itu terikat atau melanggar hak orang lain dari segi perundangan. Kalau langgar di sudut undang-undang, barulah dilihat benda itu tak elok. Tapi kalau suka sama suka, dia adalah bukan satu kesalahan. Maka sebab itu pada mereka, sebab lelaki dan perempuan yang berzina ini dianggap satu kejam, perkara yang kejam. Bukan kerana sebatan itu, tetapi kerana seolah-olah macam mengongkong ataupun menafikan hak manusia untuk berseronok. Sekalipun pelanggaran tersebut berlaku, Barat masih menganggap penzinaan itu adalah jenayah kecil yang hanya memberi kesan kepada hak seseorang individu. Oleh itu, mereka berpandangan memadai dikenakan hukuman yang ringan ke atasnya atau sekadar didenda sahaja. Berbeza dengan Islam. Islam lihat penzinaan ini adalah satu jenayah yang besar, penyakit dalam masyarakat. Dan ini terbukti. Dia adalah penyakit yang berbahaya dalam masyarakat. Kita lihat hari inilah, bila tak dikuatkuasakan undang-undang Islam, maka kita lihat masalah buang anak, bunuh anak, masalah anak yang tidak sah taraf dah mencecah 1 juta, anak luar nikah yang didaftarkan dalam negara kita. Jadi ini semua sebenarnya adalah penyakit. Adalah suatu satu benda yang mengundang masalah. Berapa beramai anak-anak luar nikah ini yang hidup dia terbiar. Hidup dia di sudut pendidikan dia. Di tempat saya sendiri, isteri saya guru sekolah. Ramai anak-anak luar nikah ni, ramai, bukan seorang dua, ramai. Dan sebahagian besar mereka ini duduk dengan tok, dengan nenek. Sebab bila berlaku perzinaan, lelaki tadi tak bertanggungjawab tinggal, yang mak dia pula tak mampu nak sara, akhirnya jagalah
Tok lah. Tok Ki dengan Tok lah yang jaganya. Bila jaga, jaga macam mana sangat. Kadang-kadang di sudut. Biasanya pelajar-pelajar yang seperti ini, di sudut pelajaran dia terabai. Di sudut akhlaknya. Maka ini semua yang dilihat oleh Islam. Maka sebab itu dalam Islam penzinaan ini adalah satu jenayah yang besar. Memang logiklah bagi orang yang menggambarkan penzinaan itu hanya sekadar begitu untuk berpendapat bahawa sebatan 100 kali sebagai satu hukuman yang zalim. Kalau mereka rasa itu sekadar nak berseronok-seronok sahaja. Tetapi jikalau cita rasa akhlak dan kemasyarakatannya mencapai tahap yang tinggi, di samping ia mengetahui bahawa zina itu sama ada secara rela atau paksa dengan wanita yang sudah bersuami atau gadis adalah satu jenayah kemasyarakatan yang mana mudaratnya akan kembali kepada seluruh masyarakat. Sebab itulah bila seorang lelaki yang dia masuk Islam, dia tanya kepada Rasulullah, minta izin, wahai Rasulullah, boleh tak saya dah Islam dah, boleh tak izinkan saya untuk berzina? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi suatu logik kepada dia. Baik. Macam mana kalau orang berzina, seorang lelaki berzina dengan mak kamu, berzina dengan isteri kamu, berzina dengan kakak kamu, berzina dengan adik perempuan kamu, kamu suka ke tidak? Dia kata tak suka. Maka begitulah kalau kamu berzina itu, kamu akan berzina dengan seorang perempuan yang boleh jadi perempuan itu mak orang, anak perempuan orang, isteri orang. Maka begitu jugalah orang lain tak suka. Maknanya Nabi SAW sebut perkara ini dalam masyarakat. Mungkin untuk diri kamu tu lepahlah, kamu nak berseronok. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jaga masyarakat. Mudarat yang besar akan berlaku kepada masyarakat, menyebabkan perkara ini sebenarnya adalah hukuman ini adalah setimpal dengan jenayah zina yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, keprihatinan Islam dalam merahsia dan memaafkan hudud. Walaupun pensyariatan Islam ini ada ianya adalah suatu perkara yang tegas, namun Islam sangat prihatin dalam merahsiakan dan memaafkan. Di sini penulis suka mengalih pandangan kepada satu realiti yang penting dalam perbincangan tentang hudud. Realiti tersebut ialah Islam tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman hudud dan tidak tergesa-gesa melaksanakannya terhadap orang yang melanggarnya. Sebab Islam ini bukan tujuan undang-undang itu untuk nak hukum orang. Islam tidak menganjurkan untuk memasang perangkap bagi mereka yang melakukannya. Sampai Islam tak anjurkan kita pasang perangkap. Supaya apa? Bila pasang perangkap ni, orang berzina, orang buatnya, mencuri umpamanya, senang kita tangkap, kita boleh jatuh hukuman. Dalam Islam tidak dianjurkan untuk kita pasang perangkap atau meletakkan kamera rahsia, letak CCTV untuk mengambil gambar mereka ketika mereka sedang melakukannya. Islam juga tidak menggunakan polis bahagian jenayah atau mana-mana mata gelap untuk mengintip mereka yang melanggar syarak untuk menangkap mereka ketika melaksanakan. Berbeza dengan undang-undang sivil. Mereka memang buat letak CCTV, hantar spy dan seumpamanya. Ini bukan cara Islam. Sebaliknya di sini kita telah dapati ajaran Islam yang tegas dalam penjagaan kehormatan individu serta mengharamkan pengintipan terhadap mereka serta melihat aurat mereka, sama ada bagi pihak individu atau bagi pihak pemerintah. Sampai ke peringkat kalau saksi orang yang berzina, dia tengok sampai ke peringkat dia rakam, dia tunjuk pada orang pula, masuk dalam upload dalam apa ni, dalam YouTube dan seumpamanya. Maka asal tadi dia adalah saksi yang adil, dia dah jadi jatuh fasik.
tak layak menjadi saksi tersebut. Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawa pada satu malam beliau bersama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berjaga di Madinah. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba pelita dinyalakan di dalam sebuah rumah. Mereka lantas menuju ke arahnya. Bila nyala, dia pun pergi. Apabila mereka mendekati rumah tersebut, mereka mendapati pintunya berkunci. Di dalam kedengaran suatu suara yang keras. Lantas Umar memegang tangan Abdul Rahman dan berkata, "Adakah kamu tahu rumah siapa ini?" Kata Abdul Rahman, "Tidak." Kata Umar, "Ini adalah rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sekarang sedang minum arak. Apa pendapat kamu?" Umar tanya kepada Abdul Rahman bin Auf. Lalu Abdul Rahman bin Auf berkata, "Aku rasa kita sekarang telah melakukan perkara yang ditegah oleh Allah, yang mana Allah Ta'ala larang kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, 'Wala tajassasu,' jangan kamu mengintip." Kita ni kita tak tahu dalam. Nak tahu kita nak sampai nak mengintip ni, maka ini perkara yang ditegah oleh agama. Lalu dengar begitu, Sayyidina Umar pun ajak Abdul Rahman balik. Kalau gitu baliklah. Maknanya bukan setakat kita tak boleh pasang perangkap. Bila dah ada begitu pun, kita tak tahu apa yang berlaku di dalam rumah dia, maka di luar tanggungjawab pemerintah. Abu Daud dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Zaid bin Wahab, katanya seorang lelaki telah bertemu dengan Ibnu Mas'ud dan berkata, "Mahukah kamu melihat Al-Walid bin Uqbah yang janggutnya sedang menitiskan arak?" Maknanya minum arak sampai basah janggut dia. Kata Ibnu Mas'ud, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari mengintip. Tetapi jika kita melihatnya terang-terangan, kita akan mengenakan hukuman ke atasnya. Tapi kalau kita nampak dia sedang minum arak, kita ambil tindakan. Tapi benda dalam rumah dia kita tak tahu." Diriwayatkan dari 4 orang sahabat radhiyallahu anhum, Jubair, Kathir bin Murrah, Miqdam bin Ma'di Yakrib dan Umamah Al-Bahili, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Sesungguhnya jika seorang pemimpin itu mencurigai rakyatnya dan mencari-cari kesalahan mereka, maka akan rosaklah mereka." Bahkan kita dapati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mendorong supaya kita menutup keaiban diri sendiri dan orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukum hudud ke atas Maiz, lalu Nabi sebut, "Hindarilah diri dari kekotoran yang dilarang oleh Allah ini. Sesiapa yang terjerumus ke lembah ini, maka ia hendaklah meminta ditutup dari Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesiapa yang membuka kepada kami lembarannya, yakni jenayah itu, kami akan melaksanakan ke atasnya hukum Allah." Maknanya Nabi sendiri sarankan orang yang buat, maka seboleh-bolehnya ditutuplah, bertaubatlah kepada Allah. Dia dengan Allah saja yang tahu. Tapi kalau dah diangkat, dilaporkan perkara ini kepada pihak berkuasa, maka pada waktu itu pemerintah bertanggungjawab melaksanakan hukuman mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau perbincangan kita yang lepas adalah berkenaan dengan pahala menutup keaiban seorang Muslim, perbicaraan yang seterusnya adalah umum meliputi penutupan keaiban seorang insan terhadap insan yang lain. Kalau sebelum ini tutup aib orang Muslim, tapi dalam riwayat yang lain pula disebut bukan setakat orang Islam saja, bahkan kena tutup aib atas nama insan walaupun dia bukan Islam, atas nama maruah seorang manusia, selama mana dia ini yang ulama kategorikan sebagai al-mujahiru bil-fisqi,
orang yang menzahirkan kefasikan dia. Kalau memang dah terang-terang menzahirkan kefasikan, berbangga pula kejahatan dia, waktu itu boleh kita ambil tindakan, boleh kita dedahkan aib dia. Tetapi kalau orang yang dia tidak tak termasuk lagi kategori ini, maka jangan sampai kita kita dedahkan aib dia. Diriwayatkan dari Kathir pembantu Uqbah bin Amir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang melihat aurat lalu menutupnya, maka ia seperti menghidupkan kembali anak perempuannya yang dikuburkan hidup-hidup. Begitu juga kita dapati di dalam ajaran Islam dorongan yang jelas agar mengampunkan serta berlapang dada jika ia adalah hudud yang bersangkutan dengan hak manusia, seperti percurian dengan syarat ia tidak sampai ke muka pengadilan. Ada riwayat yang menyebut bila benda yang berkait dengan hudud, berkait dengan hak seseorang, maka dianjurkan orang itu memaafkan. Memaafkan berbanding dia buat laporan, buat laporan polis. Bila dah sampai kes, pada waktu itu pemerintah kena laksanakanlah hukum terhadap penjenayah tersebut. Jika sampai ke muka pengadilan, tidak ada peluang lagi bagi pengampunan atau pertolongan. Waktu itu mesti dilaksanakanlah hukuman terhadap dia. Berkenaan dengan perkara ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nabi sebut, saling memaaflah antara kamu dalam perkara hudud, kerana apa-apa yang sampai kepadaku dari perkara hudud, maka ia wajib dilaksanakan. Maknanya Nabi sendiri anjurkan peringkat awal, saling bermaafanlah. Kalau boleh. Tapi kalau dah bawa ke atas, waktu itu tak dapat tidak, kena laksanakanlah hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gambarkan kepada kita, walaupun adanya undang-undang yang keras dalam Islam ini, namun Islam sendiri sangat prihatin untuk kita merahsiakan seboleh mungkin perkara tersebut. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan yang keempat, menggugurkan hukuman hudud apabila wujudnya keraguan. Yang kita akan lihat beberapa sebab yang pernah berlaku di zaman Nabi, di zaman khalifah Khulafa' Rashidin, yang menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang rahmat. Pelaksanaan undang-undang ini pun bererti Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayang untuk menyelamatkan manusia dari terus terjerumus dalam jenayah yang akhirnya menghumbankan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.